Muji, warga Kelurahan Dulomo Selatan, Kota Gorontalo mengeluhkan bau busuk dari sampah got di kawasan tersebut. Pantauan Tribun Gorontalo.com, sampah tersebut menumpuk di got air di tepian ruas jalan Brigjen Piola Isa. Muji menyebut bahwa sebelumnya sampah tidak sebanyak saat ini. Diketahui sampah-sampah tersebut terbawa arus air yang kemudian menumpuk di depan rumahnya Muji. Muji mengaku bahwa setelah munculnya genangan sampah, masyarakat sekitar mengira bahwa tempat tersebut merupakan tempat pembuangan. Muji juga menuturkan bahwa sebelumnya ia sempat membuat tanda larangan buang sampah. Namun, hal tersebut tak membuahkan hasil; masyarakat justru makin giat buang sampah di bagian luar pekarangan halamannya. Bau busuk yang ditimbulkan dari sampah tersebut, kata Muji, sampai masuk ke dalam rumahnya. Akses menuju pusat perkantoran tersebut secara estetika sangat mengganggu wajah di sepanjang ruas jalan. Muji berharap dinas terkait segera memungut dan membuangnya ke tempat pembuangan akhir. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.